Ini cara saya menjinakkan burung perkutut. Jinak toh? Ya. Ini kalau mau seperti ini, lakukanlah rutin atau sambil ajak ngopi ya. Lama-lama juga dia nanti jinak. Supaya dia mengenal yang namanya majikannya. Ya. Nanti dia juga pulang ke rumah tahu tuh. Dia pulang ke rumah. Ya. Kandangnya dia. Gak mau, oh, masih betah katanya dia. Masih betah di sini nih. Udah, masuklah. Masuk kandang. Ayo. Masuk. Udah. Ya kan? Wah. Ini kawan main nih, kawan main, kawan ngopi. Udah jinak. Ini supaya cepat jinak seperti ini lah kira-kira. Jadi dia belajar mengenal majikannya lah. Seperti ini.